Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan sampaikan informasi yang ditunggu seluruh ASN, yaitu Kepres terbaru nomor 7 tahun 2024. Bagi seluruh ASN wajib menyimak informasi penting ini. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Di keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2024 ini akan kita sampaikan informasi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh ASN, yaitu berkenaan dengan cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. Kita akan langsung membahas dan melihat informasi pentingnya di bagian kedua, di mana keputusan Presiden tentang cuti bersama ASN 2024 menetapkan 7 waktu cuti bersama. Pertama adalah tanggal 9 Februari, yaitu hari Jumat, sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek. Kemudian nomor 2, tanggal 12 Maret 2024, Selasa, sebagai cuti bersama Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka. Kemudian tanggal 8, 9, 12, dan 15 April, Senin, Selasa, Jumat, dan Senin, sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 nanti. Kemudian nomor 4 adalah tanggal 10 Mei, ya, Jumat, sebagai cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih. Nah, hari-hari terjepit ini sungguh sangat dinantikan oleh rekan-rekan ASN, ya, untuk dapat mengakhiri hari-hari pekan terakhirnya untuk dapat melakukan cuti. Tanggal 24 Mei, hari Jumat juga nih, sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak. Kemudian ke-6, tanggal 18 Juni, Selasa, sebagai cuti bersama Idul Adha. Kemudian yang terakhir tanggal 7 adalah cuti bersama 26 Desember 2024 di hari Kamis sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang mungkin ditunggu-tunggu dan menjadi catatan bagi seluruh ASN untuk mengakhiri pekan mingguannya untuk berlibur berdasarkan informasi cuti bersama yang sudah kita sampaikan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi Kepres terbaru ini, akan kami sertakan informasinya ini di kolom deskripsi. Demikian informasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.